Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi wadaha li ma'al muslimin sabila. Qala sunnatu rabbana qalila. Ahmaduhu hamdan yakunu bi ridahu kafila. Bal al-fawz bi syarati manila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Shahadatan taj'alu rabbal ghaibi mukhila. Wa manazil asyrika nakiban makila. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة تشهد ما القلب قليلا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه صلاة ترزق التوفيق قليلا وتحقق إخلاص عمل رسوله اللهم تعرف كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Kulihatin Tuhanmu'illallah Fattabi'uni yuhbibkumullah Wa'afalakum dhulubakum Wallahu ghafur rahim. Amma ba'du Faya ibadallah Usikum wa'iyyaya Bitaqallah faqafazan mutakun. Ya ayyuhalladzina amanu Taqullah haqqa tuqatih Wala tamutunna ila wa'antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang bahagia ini khatib hanya ingin memberikan pesan untuk meningkatkan iman dan takwa. Takwa artinya kita harus bisa meyakinkan bahwa setiap kebajikan dan kebaikan kita pasti ada di situ. Sebaliknya, apabila ada kemaksiatan, kemungkaran, yakinkan kita pasti tidak ada di situ. Itulah makna takwa yang didefinisikan oleh Dr. Nasir Alwan. Para jamaah terhormat Allah, ayat yang saya sampaikan tadi ada munasabah. Ketika Rasulullah berjalan-jalan, ada seorang sahabat di masjid. Dia lihat, kemudian dia masuk. Ya Sawan, kaifa takunu fil masjid fi ghairi waqti shalah? Gimana kau berada di masjid bukan waktunya sholat? Begitu perhatian Rasulullah kepada para sahabat. Dia menjawab, alhamatni humum waduyun. Ya Rasulullah, saya ini gelisah gundah gulana karena dililit hutang. Bisa angkat karena utang itu tren, utangnya sudah sampai seleher masih merasa belum utang. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepadanya, ya Tauban, fa'waluka kalimatin kultuha fissabah wal masa adaballahu angkal hamma waqadha Rabbuka adiyun. Maukah kamu aku ajari doa yang kau baca pagi dan petang? Insya Allah akan hilang rasa gundah gulamu. Begitu juga Allah akan membayar hutangmu. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini kalau dipahami oleh orang-orang yang dangkal pemahamannya, masa Rasulullah mengajari doa gitu aja? Orang punya hutang, dia hutang kok diajari doa. Masalahnya kita ini gak paham doa gitu. Sholat itu kan penuh isinya doa. Kok masih berdoa lagi gitu. Jadi doa ini memang subhanallah. Doa itu bagi seorang muslim adalah motivasi. Doa itu adalah mengarahkan kita kepada satu keyakinan bahwa apabila kita lakukan ketika kita mohon kepada Allah, Allah pasti akan memberikan kemudahan. Jadi doa itu menunjukkan bahwa kita ini tidak mampu, tidak berdaya. Dan masalah kita serahkan pada penguasa alam semesta yaitu Allah. Kemudian dia bangkit. Karena ketika orang gelisah itu enggak tahu apa yang dilakukan. Lupa bahwa di sana ada Allah penguasa alam semesta. Dia cari siapa orang terkaya, siapa yang itu. Dan dia cari manusia. Sandarannya manusia semua. Maka Rasul mengingatkan doa. Karena doa ini adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah.
memberikan motivasi kepada kita untuk menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Itu doa. Maka kalau kita doa minta masuk surga, jalankan apa saja yang menjadi syarat orang-orang mukmin yang masuk surga. Jangan berdoa kemudian mengkhianati Allah di luar masjid. Harus paham. Inilah kemudian beliau keluar dan kemudian dia sampaikan setelah itu bahwa setelah saya berdoa siang dan malam dan saya kerja keras. Jadi doa diiringi dengan kerja keras. Allah buka jalan keluar dan kemudian dia sauri kabeh. Semua ditutup hutang-hutangnya. Dikatakan dia Rasulullah. Alhamdulillah ya Rasulullah. Adhaba anna alhamma wa qadha rabbuna ad-duyun. Diserahkan kepada Allah. Karena Allah apabila orang kalut dan diserahkan kepada Allah, itu yakin Allah pasti akan membuka jalan keluarnya. Inilah yang menjadi penting. Jadi doa tidak hanya sekedar berdoa dan kemudian tanpa berusaha. Jadi kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi cepatkan di rumah tangga ini yang sakinah mawaddah warahmah supaya kita merasakan masuk surga nanti di, kalau di akhirat. Nah, kalau di dunia ini hidupnya cecok, pengkhianatan yang ada, mana mungkin dia akan masuk surga di akhirat? Tidak mungkin. Surga di akhirat itu akan dihuni orang-orang yang hidupnya sakinah mawaddah warahmah. Suami istri penuh pengertian, anak penuh, anaknya abror, suaminya soleh, istrinya solihah. Saya kira ini luar biasa dan itu tidak muncul begitu saja. Harus ada program, ada perencanaan, tawajuh kepada Allah sepertiga malam. Semua yang dilakukan oleh para sahabat begitu. Sehingga apa yang kita gapai sekarang ini, kita yakin bahwa semua adalah karunia Allah berikan kepada kita. Itulah fungsinya doa. Yakin doa. Doa itu akan bisa menyelesaikan masalah. Pada saat rahmat Allah, ada satu lagi yang menjadi menarik. Anas bin Malik. Ini kelihatan kurus diperhatikan Rasulullah. Limada kunta nahifan ya Anas? Kenapa kau kurus sekarang ini? Ya Rasulullah, ana akhafu firakaka. Saya takut berpisah dengan engkau ya Rasulullah. Aku takut. Jadi Rasulullah ini punya mani dengan para sahabat. Kalau pergi dicari, kalau ada ingin selalu bertemu dengan Rasulullah. Tapi yakin bahwa kematian itu satu keniscayaan. Maka yakin ya Rasulullah, kalau engkau nanti sudah intaqalta ila rafiqil a'la, menghadap Allah Subhanahu wa taala, engkau fil firdausil a'la, engkau bertingkat surga yang tertinggi. Ama ana ya Rasulullah? Ama ana? Masih amal ila as-shalah. Zakah. Shaum. Bagaimana saya dengan amal-amal yang kecil ini ya Rasulullah? Tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian ketepuk ya Anas. Itu kau miliki. Kau cinta Allah dan Rasulnya. Itu yang bisa aku banggakan nanti. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yuksharu mar'u yaumal qiyamah biman ahab. Nanti hari kiamat manusia-manusianya akan dibangkitkan oleh Allah dengan orang yang dicintai. Ya, sekarang kita hitung waktu kita. Berapa banyak kita membaca buku sirah, dan berapa banyak kita melihat televisi, dan berapa banyak kita merenung, lakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari apa yang dianjurkan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita akan bisa mengharap untuk masuk surga bersama Rasulullah? Kata Rasulullah, ingkun untuk takbun Allah. Kalau kamu cinta pada Allah, fattabi'uni. Cinta kepada Allah, ikuti aku. Sunnah Rasulullah lengkap. Dari hadisnya lengkap, dari sirahnya lengkap. Saya ada 300 buku tentang sirah. Semua meninjau hal yang tidak ada pada yang lain. Luar biasa. Rasulullah memang figur top of the leader, contoh yang paling terbaik yang Allah utus. Nah, kalau kita tidak punya referensi sejarah Rasulullah, terus gimana? Apa kita bisa dikatakan cinta kepada Rasulullah? Nah, mari kita introspeksi bahwa jadi di sini kemudian Anas bin Malik tersenyum.
karena dijamin dari Rasulullah. Dijamin dari Rasulullah. Para sahabat itu terserah kemana Rasulullah. Mau perang-perang, mau apa saja. Para sahabat itu mengikuti jejaknya Rasulullah, bagaimana Rasul menaruh kakinya ketika beliau apa namanya menginjakkan masuk ini. Semua data terlengkap. Sampai para sahabat Sayyidina Abu Bakar itu ngitung berapa jumlah ubannya. Ubannya semua dihitung. Ya Rasulullah kenapa beruban? Saya Bani Hud wa akhwatuha. Saya ini uban karena ada surat Hud dan surah-surah yang berhubungan dengan yaumul qiyamah. Itu membuat saya beruban. Rasa kepada jemaah yang terahmati Allah bahwa hidup ini sesaat. Saya ini sudah 65, sudah melebihi sunnah Rasul, 63. Saya kadang kalau sakit gitu, ya sudah harus memang harus siap. Kapan saja wafat ya siap. Ya tidak usah ditawar-tawar, karena kematian itu adalah satu keniscayaan, keharusan. Bagi seorang yang beriman, kematian itu adalah indah, harus disongsong. Seperti Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lain. Kalau dikatakan, kenapa kamu senang wafat? Nalqal ahibbah. Nanti di akhirat kita ketemu pada sang kekasih yang sudah mendahului kita. Begitu indahnya. Begitu apapun dikorbankan untuk kepentingan ad-din Islam dunia. Itulah yang membuat Rasul dan para sahabat ini jumlahnya sedikit qalil, tetapi semua getar dengan kekuatan Islam yang dipimpin Rasulullah SAW. Dalam waktu yang singkat Islam sudah masuk ke Eropa. Kita tidak tahu apakah kita masih tetap mempertahankan Islam, mendalami Islam sebagaimana yang dipahami Rasulullah. Ya tentunya kajian-kajian tentang sirah, kajian-kajian tentang tafsir harus mendalam betul. Dan kita harus yakin bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diyakini betul. Tapi orang-orang sekarang ini ukurannya mesti materi. Ini sukses karena punya ini, punya itu. Tidak ada sukses, ini sukses. Kenapa? Anaknya seorang muadzin. Itu yang sukses di akhirat itu. Ini hafal Quran, bisa ngimami, ganti itu. Kita persiapkan begitu. Itu sudah sukses. Kalau sukses sesaat ini, ya gak usah susah-susah. Hal haram diambil aja. Tetapi kalau kita menata masa depan mabatal maut, harus diseleksi betul. Harus kita yakin apa kita makan halalan toyiban. Dengan begitu, kita dapat jaminan masuk surga Allah SWT. Sekarang itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita, bahwa satu masalah hutang ini cobalah dihindari. Rasulullah dalam satu hadis mengatakan bahwa hutang itu hamun fil laili wa madalatun fil nahar. Kalau malam gelisah, kalau pagi ini merasa hina karena kamu metu takut debt collector macam-macam itu. Islam mengajarkan kepada kita untuk bekerja keras dan menjauhi hutang. Saya kira ini hal-hal yang mendasar. Sekali lagi doa-doa Rasulullah sampaikan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajli wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri syar. Itu doa itu yang diajarkan, dan saya kira doa itu patut dibaca, dan ketika kita baca kita yakinkan kita akan jauh, karena kita minta untuk dijauhkan dan dijauhi betul. Saya kira ini yang penting. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya agar bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya sebagaimana Rasulullah SAW sudah terangkan kepada kita. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Insya Allah muslimin muslimatul fastaghfirun innahu huwal ghafurur rahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ibadah Allah, usikum wa iyaya taqwa Allah faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka hamidu majid. Allahumma fir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وافق الاحتساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadah Allah, ini amrukum bila hati wa lisan wa ita'i bil qurba wa ina fashalna wa la'ikum tadakkarun wa as'alu min fadlikum wa lakum rahmah wa Allahu ya'lam ma tasna'un. Aqim as-salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.